Demokrasi. Konstitusi. Dikawal. Ditafsir. Peradilan yang bebas. Terpercaya. Modern. Cepat. Wajah Republik Indonesia berubah menyusul rangkaian demonstrasi besar mahasiswa. Rezim pemerintahan Orde Baru yang mengelola negara selama 32 tahun tumbang. Mulai hari ini pula, Kabinet Pembangunan ke-7 dimisioner. Gelombang perubahan mengalir deras. Fraksi TNI Polri sudah tidak lagi duduk di majelis. Partai-partai politik baru berdiri. Gesekan sosial dan konflik konstitusional kian mencuat. Persoalan kenegaraan pun bertambah kompleks. Sementara sistem perundang-undangan yang ada sudah tidak memadai. Para pakar, anggota legislatif, tokoh partai, dan masyarakat sadar akan pentingnya keberadaan lembaga yang khusus menangani sengketa undang-undang. Supaya kita menjadi warga negara yang benar-benar merdeka, terhormat, dan dihormati antara sesamanya, maka Mahkamah Konstitusi menurut saya amat vital. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang menggodok perubahan-perubahan penting dalam sistem konstitusi Republik Indonesia. Tanggal 9 November 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat memasukkan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai butir amandemen Undang-Undang Dasar 1945. MPR nanti memang akan membentuk komisi konstitusi yang betul-betul andal, yang betul-betul dapat memberikan penyelarasan, penyempurnaan, perbaikan bagi amandemen. Agustus 2003, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyetujui pembentukan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hari itu pula, Presiden Republik Indonesia mensyahkan undang-undang tersebut. Setelah melalui proses rekrutmen sangat ketat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Mahkamah Agung memilih 9 orang Hakim Mahkamah Konstitusi. 16 Agustus 2003, mereka mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara Jakarta. 15 Oktober 2003, Mahkamah Agung mengakhiri kewenangannya menangani perkara konstitusi dan melimpahkannya ke Mahkamah Konstitusi. Ini menandai mulai beroperasinya MK sebagai cabang kekuasaan kehakiman seperti diatur Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kini, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Yang ada hanya lembaga-lembaga tinggi negara yang saling mengontrol. Salah satunya, Mahkamah Konstitusi yang bersama Mahkamah Agung melakukan kekuasaan kehakiman.
lembaga ini menjadi sangat signifikan karena dia yang menjadi salah satu instrumen penting untuk membalance kekuasaan. Atau kalau ada sengketa antar kewenangan lembaga negara, kemana harus menyelesaikan proses ini. Jadi dari konstelasi itu sebenarnya lembaga ini mempunyai peran yang sangat signifikan. Kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah untuk mengawal konstitusi. MK berperan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi undang-undang dasar. Ada 5 kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. 1, menguji konstitusionalitas undang-undang. 2, memutus perselisihan antar lembaga-lembaga negara. Kemudian yang 3, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. 4, memutus pembubaran partai politik. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus tuntutan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Bedanya dengan Mahkamah Agung itu adalah pengawal undang-undang. Semua pelanggaran terhadap undang-undang diadili di lingkungan Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah Konstitusi mengawal undang-undang dasar. Yang diuji di Mahkamah Konstitusi hanya undang-undang saja. Walau berfungsi sebagai lembaga tinggi negara, pada awalnya Mahkamah Konstitusi tidak langsung memiliki fasilitas seperti seharusnya dipunyai sebuah lembaga tinggi negara. Pada tanggal 19 Agustus, tatkala kami rapat pertama, sudah ada 14 perkara menunggu. Padahal belum ada pegawai, belum ada kantor, anggaran jauh. Ketika saya membuat surat pertama kali kepada presiden, kepada ketua-ketua lembaga tinggi negara sebagai ketua MK yang baru terpilih, saya pakai alamat di handphone saya. Nah, itulah alamat pertama dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam kondisi darurat, Mahkamah Konstitusi tetap bertugas seperti ditetapkan undang-undang. Untuk mengurus administrasi internal MK, para pegawai Sekretariat Jenderal MPR DPR direkrut sebagai tenaga pelaksana kegiatan administrasi MK. Diangkat pula pelaksana tugas Sekretaris Jenderal dan Panitra Mahkamah Konstitusi. Seiring bertambah luasnya tugas, tenaga administrasi mandiri menjadi kian dibutuhkan. MK lalu merekrut sendiri pegawainya. Kini, kelengkapan organisasi Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga tinggi negara mendekati sempurna. Tata kerja dan sistem kerja telah terbentuk secara profesional di bawah sebuah sekretariat jenderal. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi antara lain melakukan koordinasi seluruh kegiatan administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, juga memberikan layanan penyusunan rencana dan program kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan. Memberikan layanan hubungan kerjasama, hubungan antar lembaga, dan hubungan masyarakat. Di samping itu juga memberikan layanan fasilitas persidangan Mahkamah Konstitusi. Institusi utama dari Mahkamah Konstitusi adalah 9 Hakim Konstitusi. Seorang Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil. Dia juga sosok negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Langit masih di atas segala-galanya, dan di sana duduk seorang hakim yang oleh raja sekalipun tak mampu memilih. Hakim-hakim yang dipilih memiliki reputasi besar dalam soal hukum. Profesor Dr. Haji Jimli Asidiki, Sarjana Hukum. Profesor Dr. Haji Muhammad Laicha Marzuki, Sarjana Hukum.
Profesor Haji Abdul Mufti Fajar, Sarjana Hukum MS. Letnan Jenderal Purnawirawan Haji Ahmad Rustandi, Sarjana Hukum. Profesor Haji Ahmad Syarifuddin Natabaya, Sarjana Hukum LLM. Dr. Haji Harjono, Sarjana Hukum MCL. Idewa Gede Palguna, Sarjana Hukum MH. Maruarar Siahaan, Sarjana Hukum. Haji Sudarsono, Sarjana Hukum. Hakim-hakim konstitusi adalah pejabat negara dengan masa jabatan 5 tahun dan bisa dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih melalui rapat antar hakim konstitusi setiap 3 tahun. Suatu perkara konstitusi disidangkan jika memenuhi prosedur beracara yang benar menurut Mahkamah Konstitusi. Kalau memang pokok-pokok permohonannya itu disertai alasan-alasan yang menurut hukum dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka hakim akan memutuskan dengan mengabulkannya. Tapi kalau pokok perkaranya itu tidak punya alasan yang didukung dengan bukti-bukti, maka perkara itu akan ditolak. Setelah perkara dicatat dan layak sidang, pengadilan perkara konstitusi mulai dilakukan. Tahap persidangan dimulai. Mengamanatkan bahwa kebebasan berserikat itu diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Apakah mungkin setelah persidangan digelar, para hakim berkumpul di ruang permusyawaratan hakim ini. Kecuali petugas panitra yang ditunjuk, di ruangan ini tidak seorang pun boleh hadir. Tidak boleh ada alat perekam. Tidak boleh ada kamera. Tidak boleh ada yang menyela, sekalipun dari pejabat tinggi Mahkamah Konstitusi. Ini untuk menjamin kemerdekaan dan kerahasiaan para hakim dalam memutuskan perkara. Bermacam putusan telah dihasilkan MK. Siapapun, perorangan atau kelompok bisa memohonkan persidangan atas perkara undang-undang apapun ke Mahkamah Konstitusi. Dalam waktu hampir 2 tahun, hampir 100 perkara yang sudah kita selesaikan, antara lain misalnya undang-undang pemilu, rehabilitasi ex-DKI, yang kedua mengenai undang-undang perpu anti-terorisme yang diputuskan menimbulkan kontroversi di seluruh dunia. Yang ketiga, undang-undang mengenai ketenagalistrikan yang 9 hakim berpendapat bahwa undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Proses peradilan di MK berlangsung terbuka untuk publik. Setiap putusan hukum yang dibuat Mahkamah Konstitusi akan langsung disosialisasikan kepada masyarakat lewat media massa atau presentasi ke publik langsung oleh Mahkamah Konstitusi. Thank you.
menyongsong hari esok, tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi akan kian kompleks. Seiring dengan dinamika sistem perundang-undangan Republik Indonesia dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.